Halo guys, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Kali ini saya akan menampilkan video terkait ayam Brahma. Bagi para pemula, mungkin bingung guys, kira-kira akan pelihara jenis ayam Brahma warna apa gitu kan? Nah, saya Denis Haruna punya saran. Dengan Anda memiliki dua jenis warna, Anda bisa mendapatkan tiga warna. Warna apakah itu? Ya, warna black dan flash. Nah, dua warna ini akan menghasilkan tiga. Tiga warna apakah itu? Nah, yang pertama black, yang kedua splash, dan yang ketiga adalah blue. Kan cukup lumayan guys, Anda dua warna bisa dapat tiga warna. Nah, dalam hal kesempatan ini yang saya sarankan adalah Anda memiliki satu jantan black, satu betina black, satu betina splash. Nah, jadi satu lawan dua. Kan sedikit tuh guys, cuma tiga, tapi Anda bisa mendapatkan tiga jenis warna. Ini adalah ayam black jantan. Black jantan. Nah, ini black betina. Ini betina splash. Nah, jadi tiga ekor ya guys. Yang pertama jantan black, yang kedua betina black, yang ketiga betina splash. Jadi ketiga ekor ini dicampurkan aja guys, tidak usah dipisah-pisah. Jantan black jika dikawinkan dengan black maka akan menghasilkan 100% black. Jantan black dikawinkan dengan splash maka akan menghasilkan keturunan 100% blue. Nah, inilah yang saya maksud guys, dapat tiga warna, black, blue, splash. Nah, kalau semuanya sudah dapat, Anda kembangkan sampai besar-besar kan. Nah, nanti Anda akan memiliki jenis Brahma black, splash, dan blue. Nah, tinggal nanti permainan warna aja guys. Nanti jantan black dikawinkan dengan betina blue maka hasilnya 50% black dan 50% blue. Nah, kemudian kalau splash dikawinkan dengan splash maka 100% splash. Kalau blue dikawinkan dengan blue maka hasilnya adalah apa ya? Iya. Kalau blue dikawinkan dengan blue maka hasilnya adalah 50% blue dan 25% splash dan 25% black. Kalau Anda punya jenis black kemudian dikawinkan dengan full patriot atau dikawinkan dengan black, kata orang hasilnya entahlah jadi apa gitu. Jadi kalau pengen pelihara ayam Brahma bagi pemula mungkin itu saran saya dua warna itu guys, black dan splash. Nah, nanti akan dapat hasil blue. Kemudian kalau jantan blue dikawinkan dengan betina splash maka akan menghasilkan 50% blue dan 50% splash. Nah, lumayan kan guys, dari tiga jenis itu putar-putar ke warna itu.
Ya, demikian dari saya. Kalau ada yang salah, tolong dibenarkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, juga boleh disampaikan di komentar. Tolong bantu subscribe ya, guys. Terima kasih. Salam sukses buat kita semua.